Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas bokeh tambahan ya, dan beberapa cara untuk mendapatkan promo diamond tambahan agar kalian bisa membeli harga skin 1 diamond teman-teman ya, biar kalian bisa membeli skin yang kalian inginkan gitulah. Oke, sebelum itu saya sudah bagi-bagi top up gratis ya di video sebelumnya, dan untuk yang dapat udah saya kirim ya. Ini beberapa orang yang sudah saya kirim ID servernya. Ini dia ID servernya, sudah saya kirim untuk diamondnya ya. Saya sudah top up kan. Jadi buat teman-teman, kalian tunggu aja untuk kedepannya. Misalkan ada misi-misi top up di tiket gitu, nanti saya bakal top upin kalian ya. Kita lihat aja nantilah di event-event selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan utamanya, yaitu bokeh ya. Yang pertama, kalian catat tanggalnya nih, takutnya kalian lupa karena kalian akan mendapatkan 29 diamond ya, promo diamond atau 1000 promo diamond teman-teman di tanggal 28 April. Bokeh login teman-teman ya namanya, atau login cash. Jadi kalian disuruh login aja nanti di tanggal 28 untuk membuka box login cashnya ya. Kalau kalian gak beruntung dapetnya 29, dan kalau kalian hoki dapetnya 1000 promo diamond. Jadi 1000 promo diamond udah cukup buat beli skin epic 1 diamond teman-teman ya. Terus ada beberapa cara lagi untuk mendapatkan promo diamond tambahan ya dari event, buat teman-teman yang gak tahu, web 515 M World ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu event web promo diamondnya, dan tentunya di event webnya ada bugnya teman-teman. Untuk caranya saya taruh link videonya di deskripsi, bug event web promo diamond, agar kalian langsung klaim promo diamondnya di event web 515 M World ya. Kalian klik aja link video itu, di situ ada caranya ya. Promo diamond tambahan teman-teman ya. Kalian dapat promo diamond, nanti kalian bisa tukarkan di sini ya. Kalian tinggal klik aja tukar ya promo diamond yang sudah kalian dapatkan ya. Pokoknya intinya, kalau kalian ingin melihat hadiah yang kalian dapatkan, kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada promo diamondnya juga. Bang, kok promo diamondnya nggak ada di mailbox saya? Nah, untuk promo diamondnya nanti kalian tukarkan, kalian tarik ya, nanti di tanggal 28 April juga ya. Sama seperti box login cash ya, yang isinya ada 1000 promo diamond. Jadi kalian bisa tukarkan atau tarik ya di event webnya, nanti kalian tarik aja di tanggal 28 April juga, berbarengan tuh ya event web dan box login cash di tanggal 28 April. Muncul hadiahnya di mailbox kalian ya. Karena dari sini kalian dapat 700 promo diamond teman-teman. Kalau kalian juara satu terus teman-teman ya selama 5 ronde. Berarti 5 ronde kali 140 promo diamond sama dengan jadi 700 promo diamond kalian bisa dapatkan dari event ini ya. Kalian harus juara satu terus kalau kalian ingin mendapatkan 140 promo diamond selama 5 ronde, jadi dapatnya 700 promo diamond. Dan kalau misalkan kalian juara 2 terus ya, kurang lebih dapatnya 500 diamondan, promo diamondan ya, sekitar segitu. Masih bisa lah buat beli skin 1 diamond tuh, masih bisa teman-teman ya, 500 diamond. Tapi skinnya skin ya, skin elite spesial lah, sekitar skin-skin itu. Belum lagi nanti di shop itu ada diskon besar-besaran teman-teman ya, jadi udah pasti harganya bisa 1 diamond. Nah, di akun saya yang ini nih, saya gak nge-push teman-teman ya, tapi di sini kalian bisa lihat ya, saya main santai aja tapi tetap juara 1. Karena yang saya pakai caranya cukup efektif ya. Ya, beberapa kali saya pakai akun bot teman-teman ya, pakai, kalau kalian ingin punya akun bot ya kalian pakai aplikasi paralel aja ya. Itu kayak kalian bisa bikin akun duplikat atau akun bot, tapi agak ribet teman-teman ya, kalian harus selesain match sampai level 3 gitu-gitulah. Nanti kalian masukin ke grup gitu. Saya udah kasih tahu lah di video sebelumnya, tapi yang paling worth it itu caranya mainnya santai kayak saya nih. Kalian hidupin VPN aja, VPN-nya untuk yang sekarang ya, itu Turki beneran bisa dapat bot teman-teman ya. Ini saya beberapa
kayaknya ada yang bot atau orang yang tidak aktif gitu di eventnya. Ya tidak sepenuhnya bot, bisa juga dapat orang tapi orangnya yang nggak peduli event gitu teman-teman. Ya asal-asal klik aja. Ini saya dapat ada yang bukan bot ya, tapi di sini dia nggak ngepush gitu ya, nggak peduli gitu sama eventnya. Jadi ada aja orang yang kayak gitu. Jadi kemungkinan besar kalian mendingan pakai VPN aja, VPN Turki, terus di jam-jam tertentu kayak jam kayak pagi atau malam ya. Itu kemungkinan dapat botnya bisa teman-teman ya. Yang penting kalian pakai VPN aja lah, karena nanti kalau ketemu orang Turki, jadinya orang Turki juga nggak ngepus-ngepus amat, nggak tahu caranya teman-teman, dan orang Turki juga kayaknya main Mobile Legend jarang gitu ya, jadi lawannya agak gampang lah gitu. Seperti saya nih, saya main santai, nggak ada yang balap, padahal poin saya dikit gitu, karena makanya saya nggak terlalu nyaranin ya, nggak terlalu nyaranin kalian ngepus sampai ratusan atau misalkan sangat jauh dengan lawan kalian. Ya menurut saya nggak perlu ya, karena nanti ujung-ujungnya kalau poin kalian besar tetap aja kalian juara satu dapatnya 140. Sebanyak apapun poin kalian teman-teman ya, sebanyak apapun poin kalian ya kalian juara satu gitu, dapatnya 140 promo diamond dan gold badge-nya. Nanti kalian tinggal tukarkan gold badge-nya di sini teman-teman ya. Ini 60 promo diamond teman-teman ya, dan kalian kalau dapat silver badge ya tukerin aja promo diamond lagi di sini tambahan. Yang penting intinya itu kalian juara satu, bukan poinnya siapa yang paling besar gitu ya, itu poinnya. Jadi intinya itu ya, kalian harus juara satu, bukan poinnya siapa yang paling besar di antara kalian semua, bukan itu ya. Pokoknya kalian harus juara satu aja gitu, main santai seperti saya nih ya, biar kalian gak capek gitu teman-teman ya ngepushnya. Kalian hanya butuh beberapa akun smooth aja, 3 akun smooth kalau kalian punya, nanti kalian bantu ke akun utama kalian, itu udah ngebantu kalian untuk juara satu gitulah. Dan ada beberapa cara lagi, kayak misalkan ada muncul kode bug lagi, kita lihat aja nanti ya, karena banyak banget yang bilang di komen, bang kode bug udah muncul apa belum. Ya saya lagi berusaha sebaik mungkin ya untuk mencari kode bug ya. Nah yang keempat, untuk mendapatkan promo diamond ya, kalian pasti udah dapat ya dari pre-order promo diamond itu sekitar dapat 15 promo diamond, saya lupa dah. Dan jadi total kita dapat sekitar 2000-an ya, 2000-an promo diamond kalian bisa dapatkan, sekitar segitulah tuh kalian bisa dapatkan dari event-event yang saya sebutin tadi ya. Oke. Dan kemungkinan besar nanti bakalan ada gacha efek recall lagi ya, karena biasanya kalau di situ ada event promo diamond, di situ juga ada efek recall epic tas-tas atau efek recall yang lainnya ya, dengan harga 1 diamond juga. Oke. Dan di sini juga saya dapat hadiah event emerald susulan ya, tambahan. Jadi ada tahap-tahapnya, nanti bakalan di mailbox kita hadiah tambahan dari event web emerald, belum lagi kita dapat promo diamondnya nanti di tanggal 28 April ya. Jadi kalian cek aja di mailbox kalian masing-masing, ini dapatnya random teman-teman. Kalian bisa dapat promo diamond, bisa dapat skin epic permanen, dan saya di sini kurang beruntung dapatnya fragment ya. Oke teman-teman, itu dia infonya, sampai jumpa di video selanjutnya.